Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom hari ini sekalian, ladies and gentlemen, apa kabar? Om swastiastu, namun saya sampai ke tiga dan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya. Semoga pagi hari ini bermanfaat kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkati kita dan memberkati kesehatan dan tujuannya. Dan pagi ini saya Hazarban ingin mau menyampaikan update pantauan situasi lalu lintas terkini di kawasan Ciomas, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kita lihat di wilayah komplek perumahan Ciomas Permai, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, arah mau ke atas depan menuju arah Bogor Kota ke Jakarta Ciapus dan juga ke arah Curug Naga maupun arah sebaliknya terpantau lengang pada pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk Anda, untuk selalu pesan ibu, hati-hati di jalan dan juga terapkan disiplin berlalu lintas dengan jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dari kerumunan serta mengurai mobilitas masyarakat. Dan kita lihat suasana di wilayah arah mau ke Cikoning pada pagi hari ini juga masih lengang ya saudara, arah Cikoning Ciapus untuk sebaliknya. Ini dipastikan masih tampak sepi ya pada pagi hari ini di hari ke-11 PPKM darurat se-Jawa Bali. Dan kita ambil kiri dulu guys. Dan kita lihat, dan sekarang kita sudah berada di Jalan Kretek Ciomas Pagelaran Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan kita lihat pantauan arus lalu lintas di arah pertigaan Jalan Kretek Ciomas Bogor, Jawa Barat, Indonesia, tepatnya di pertigaan Kretek Ciomas Bogor, Jawa Barat, Indonesia menuju arah kiri ke arah Pagelaran dan juga ke arah Cikoning kanan masih tampak lengang ya saudara ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak, jangan pakai masker dan tetap mengurangi mobilitas masyarakat ya. Dan udah dulu ya kebersamaan kita sekaligus update pantauan arus lalu lintas di wilayah Ciomas Bogor, Jawa Barat, Indonesia pada pagi hari ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa ikuti terus, pantau terus perkembangan informasi arus lalu lintas di YouTube channel saya Mas Albert 97. Mas Albert 97, Mas Albert, like, share, dan komen serta nyalakan lonceng punya ya. Semoga aktivitas Anda hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.